adanya Kodim ini akan sangat membantu program-program kerja pemerintahan daerah, karena sinergitas akan terjalin, program kerja kita dan pertumbuhan ekonomi pasti akan lebih cepat. Itu yang luar biasa buat mereka. Kita semua yang hadir di sini, khususnya TNI Angkatan Darat, loyalitas tegak lurus, ya. Jangan neko-neko. Dan Ramil, Dandim, Danrem Pangdam, Pangdam Pasang, termasuk ibunya, semua loyalitas tegak lurus. Dan ingat, utamakan tugas pokok kita, menjaga sebagai alat pertahanan negara, mengelola potensi geografi, demografi dan kondisi sosial menjadi kekuatan pertahanan wilayah. Kami sangat senang dan bangga bisa ada Kodim dibuat di sini, ya. Semoga Kodim ini menjadi kebanggaan. Maju, buat, ya, maju. Sukses. Terus jaya selalu. Alhamdulillah, karena masyarakat di sini memang sudah lama dia idam-idamkan masalah pengamanan di sini. Kebetulan ya Kodam itu 14 tahun ini memberikan Koramil 13 di sini, maka sangat berterima kasih kepada seluruh warga Paisal di sini karena adanya rasa diamankan. Dialokasikannya tanah di wilayah Kecamatan Nagocini ini bagian dari RTM tadinya. Setiap kegiatan pembangunan, baik itu pembangunan untuk wilayah sendiri maupun dalam hal ketahanan kita, ketahanan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat atas diresmikannya Satuan Koramil di Kecamatan Nagocini, dan kami semua sangat berharap sinergitas antara masyarakat, pemerintah, dan kepolisian serta TNI tentunya di Nagocini dapat terjalin dengan baik, dan saya sangat percaya bahwa dengan kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat akan memberikan nilai tersendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana TNI selalu menjadi solusi dalam penanganan masalah-masalah kemasyarakatan di wilayah. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelakar Utara. Hal ini sekaligus sebagai perwujudan dari diri TNI sebagai tentara rakyat yang berjuang demi kepentingan rakyat. Untuk itu, saya meminta kepada Danramil 1412, Mama Pamanti Angin, agar menerapkan 5 kemampuan teritorial dan implementasikan kemampuan di hati kita. Yang mengucap bismillah, kita nyatakan Koramil 1412 Pantai Angin Kodim 1412 Kolaka, kita nyatakan resmi dibuka.